Tahun ini genap 34 tahun Ipoh diisytihar sebagai sebuah bandar raya. Bermula sebagai bandar biji timah, Ipoh kini sedang menuju ke arah wilayah pintar berteraskan ekosistem mampan dan bestari sejahtera demi manfaat lebih 800,000 warganya. Sempena ulang tahun bandar raya Ipoh hari ini, ikuti laporan disediakan wartawan Nur Ain Abu Bakar. Ipoh mendapat status bandar raya pada 27 Mei 1988 yang diisytiharkan oleh Sultan Perak, Sultan Azlan Muhyiddin Shah ibni almarhum Yusuf Izzuddin Shah. Dan sejak itu, sudah tentu Ipoh sebagai ibu negeri Perak mengalami evolusi seiring dengan perubahan masa. Pada tahun 1988, sewaktu Ipoh mula diangkat sebagai bandar raya, keluasan bandar raya Ipoh hanya sekitar 137.5 km². Dan hari ini dengan perkembangan baru, Bandara Ipoh telah berkembang kepada hampir 643 km². Jadi bila ada 5 kali ganda lebih luas dengan penduduk yang lebih meningkat dan lebih ramai, infrastruktur juga perlu bertambah. Menjelang tahun 2030 pula, 4 fokus utama diberi tumpuan oleh Majlis Bandaraya Ipoh MBI untuk membangunkan bandar itu dengan memperkasa pengurusan bandar secara inklusif ke arah bandaraya pintar, rendah karbon dan berdaya saing. Ia juga di samping penekanan terhadap aspek kemanusiaan. Kita bukan sekadar mahu menjadi sebuah bandar yang punya infrastruktur terbaik, tapi kita boleh bercakap tentang sebuah bandar yang punya masyarakat mindan yang terbaik. Sebab itu kita fokuskan ini kepada bestari sejahtera yang bukan saja meliputi indeks pembangunan tetapi juga indeks kemanusiaan dan indeks kebahagiaan. Sepanjang 3 dekad, MBI turut meraih pelbagai pencapaian, antaranya pihak berkuasa tempatan PBT terbaik di Malaysia bertaraf 5 bintang pada 2016 dan anugerah Bandaraya Mampan Terbaik Malaysia 2018. Bagi penduduk pula, mereka mengharapkan kestabilan dan kemakmuran sedia ada dikekalkan. Harap ekonomi Ipoh akan semakin maju lah. Itu saja yang kita harapkan. Lepas tu kalau kehidupan kita sekarang ini kan, kalau berbanding dengan dulu, harapan kalau boleh tempat-tempat jalan-jalan semua boleh diperbaiki lah. Harapan saya sebagai warga penduduk Ipoh, harap Ipoh dapat mencapai dia punya misi dia, itu mencari Ipoh bestari sejahtera. Dan dari segi pembangunan, dari segi orang kata kesejahteraan, semoga dapat mencapai matlamat lah. Kita orang memang orang kata Ipoh mari tak ada sombong kan, kita memang orang perama apa kan. So kita nak, bagi saya, saya nak stay macam tu lah. Kita memang bersepadu, whatever. So kita nak aman dan damai lah. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTN.